Acara gemerikan atau gerakan memasyarakatkan makan ikan yang sekaligus dirangkai dengan lomba masak ikan Selasa pagi juga turut melibatkan para pelajar sekolah dasar di Tapin. Hal ini dimaksudkan sebagai simbol untuk mewujudkan anak-anak Kabupaten Tapin yang gemar makan ikan sejak dini. Ini juga sesuai dengan harapan Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan yang menginginkan anak-anak di Tapin bisa lebih banyak makan ikan. Pasalnya dengan makan ikan, anak bisa menjadi lebih sehat, kuat, dan cerdas. Kehadiran anak-anak ini bisa hadir bagaimanapun, kita menciptakan suasana baru, kemudian menu makanan baru tadi disampaikan oleh Ketua Penyelenggara. Kemudian kami berharap yang lebih banyak menikmati ini anak-anak kita dari sekolah. Kita bisa berharap nanti besok-besok anak kita ini lebih banyak makan ikan. Nah, kalau dulu kita banyak makan nasi, kita rebah makan ikan kurang banyak. Karena kebutuhan per hari, setiap keluarga itu 49 kilo per kapita per tahun. Aikum tuh satu keluarga. Nah, jadi ini kalau dikumpulkan berapa nih kali 150 kakak penduduk kita. Nah kalau karena kita ini yang tahunya kayak kami di rumah itu, Cipagus, jangan Besantan, jangan Waluh, kuku ibu gandang. Selain itu, dalam kesempatan ini Haji Muhammad Arifin Arpan juga kedepannya berharap masakan berbahan dasar ikan yang diolah oleh para peserta bisa menjadi masakan yang disajikan kembali di pasaran. Bahkan Bupati berharap masakan tersebut bisa menjadi kuliner favorit dan khas di Tapin. Saidi, Tapin TV melaporkan.